Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya. Tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan pengertian. Bangun datar adalah sebuah objek benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Karena bangun datar merupakan bangun dua dimensi, maka hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Oleh sebab itu, maka bangun datar hanya memiliki luas dan keliling. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai sifat bangun datar sederhana persegi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, persegi adalah segi empat sama sisi atau juga disebut bujur sangkar. Ciri-ciri persegi. Perhatikan gambar persegi ABCD berikut ini. Sebuah bangun datar disebut bangun persegi jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki 4 sisi atau ruas garis. 2. Semua sisinya sama panjang. 3. Mempunyai 4 sudut. Dan keempat, semua sudutnya siku-siku. Perhatikan pada gambar. Inilah yang dimaksud dengan sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Adapun panjang sisinya, sama sisi AB, sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, dan sama dengan sisi DA. Nah, ini adalah simbol dari sama panjangnya. Dan ini adalah sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Masing-masing sudut sama. Sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, besarannya 90 derajat atau sudut siku-siku. Dan ini adalah simbol dari sudut siku-siku. Like and subscribe. Sifat-sifat persegi. Sifat yang pertama, perhatikan keempat sisi persegi ABCD. Sisi AB, sisi CD. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi CD. Sisi AD, sisi BC. Panjang sisi AD sama dengan panjang sisi BC. Berarti panjang sisi AB sama dengan panjang sisi CD sama dengan panjang sisi AD sama dengan panjang sisi BC. Sifat yang kedua, perhatikan sumbu simetri persegi ABCD. Garis diagonal AC, garis diagonal BD, garis diagonal kita beri nama EF, dan garis diagonal kita beri nama garis diagonal GH. Dari tayangan tersebut, persegi ABCD memiliki 4 simetri lipat dan garis diagonalnya sama panjang. Garis diagonal AC sama dengan BD sama dengan EF sama dengan GH. Sifat yang ketiga, perhatikan keempat sudut persegi ABCD. Sama-sama berbentuk sudut siku-siku. Berarti sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Dan besaran sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Kemudian sifat yang terakhir, perhatikan simetri putar persegi ABCD. 1, 2, 3, 4. Berarti persegi ABCD memiliki 4 simetri putar. Demikian beberapa penjelasan tentang ciri dan sifat persegi. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.